podcast Museum Bank Indonesia. Kali ini bersama saya Randi, kita akan membahas tren Museum BI di tahun 2021. Jadi sahabat Museum BI ini, kalau udah nonton podcast kita yang sebelumnya, kita udah ngobrol-ngobrol nih dengan Ketua AMIDA, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, AMIDA itu adalah Asosiasi Museum Indonesia Daerah. Sekarang kita balik lagi nih, kita ngobrol langsung dengan Kepala Museum Bank Indonesia, tidak asing lagi, Bapak Dandi Indarto Seno. Terima kasih Mas Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dandi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini yang penting sekarang nih, zaman pandemi ini, kita harus jaga kesehatan kita. Oh, itu yang penting. Pak Dandi sehat, saya sehat. Semoga sahabat Museum BI dimanapun berada juga sehat. Tetap sehat, itu ya Pak. Pak, jangan kasih kendor ya Pak. Betul, jangan kasih kendor. Nah, Pak Dandi, kita nih udah ngebahas nih Pak di tren museum 2021 dengan AMIDA nih sebelumnya ya Pak. Kita nanya-nanya nih, inovasi apa sih yang mereka lakukan untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Kita tahu sendiri ya Pak, 2020 aja kita sudah mengalami yang namanya COVID-19. Nah, ternyata sampai 2021 pun kita masih nih Pak mengalami hal yang sama nih. Nah, tentu Bapak sebagai Kepala Museum BI nih, kalau saya nih ngomongin kepala nih pusing nih Pak. Berarti Bapak mikirin Museum BI ke depannya tuh inovasi-inovasi apa aja nih Pak yang akan dikembangkan nih Pak. Iya. Jadi saya pengen tanya nih Pak, kepo nih mewakili sahabat Museum BI semua. Yeah. Sebagai salah satu museum yang terdampak pandemi nih ya Pak, apa saja yang dilakukan Museum BI agar tetap hadir di tengah masyarakat nih Pak? Iya, makasih Mas Nandi. Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat pengurus AMIDA. Iya. Itu ada beberapa kali ya mengisi podcastnya Museum Bank Indonesia dan saya apresiasi sekali. Terima kasih buat pengurus AMIDA dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ya. Oke, ini kalau mau cerita tentang Museum Bank Indonesia, sebenarnya ini Museum Bank Indonesia sudah tutup sejak Maret 2020, tanggal 16 pasnya. 16 itu hari Minggu kalau nggak salah ya. Udah hampir setahun berarti. Hampir setahun, sebentar lagi setahun ini. Benar. Sebentar. Iya benar. Nah, tutup karena apa? Karena memang kondisi pandemi yang masih juga melanda kita sampai saat ini. Sampai sekarang. Betul. Nah, bagaimana kami kemudian menyikapi kondisi yang ada seperti ini? Karena kami di Museum Bank Indonesia itu punya tugas untuk tetap mendiseminasikan edukasi dan juga promosi tentang Museum Bank Indonesia kepada publik. Nah, kalau misalnya kunjungan tidak mungkin ya, karena kan museumnya ditutup. Apa yang harus kami lakukan? Nah, ini saya nih alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang luar biasa di Museum Bank Indonesia, dan kami kemudian akhirnya berpindah ke platform daring. Tadinya kan banyak luring, banyak kegiatan, segala macam kegiatan, langsung datang ramai di Museum Bank Indonesia. Tapi ya karena kondisi seperti ini, kita pindah semua ke daring, dalam jaringan. Nah, kita kemudian mengoptimalkan misalnya media sosial kami. Nah, media sosialnya banyak tuh, mulai dari apa itu? Facebook, Museum Bank Indonesia. Udah pokoknya banyak lah. Itu mulai dari medsos kita. Kemudian juga kita bikin, misalnya tahun lalu tuh kita bikin sekian, saya lupa angkanya, mungkin sekitar 6 webinar macam-macam webinarnya, mulai dari urusan numismatik sampai urusan Bank Indonesia itu apa sih sebenarnya. Nah, itu juga perlu kita terus diseminasikan, perlu kita berikan edukasi kepada publik seperti itu. Nah, di medsos kita, tadi balik lagi kalau kita bicara tentang medsos, itu medsos itu sebelumnya kan, kalau sebelum pandemi ya, itu pendukung aja. Paling seminggu cuma 3 kali konten lah keluar. Nah, ini kalau kondisi seperti ini ya, udah akhirnya setiap hari ada konten yang harus kita publish ke masyarakat. Nah, kontennya macam-macam tuh. Mulai dari konten, misalnya nih, ada cerita tentang fakta unik. Yeah. Cerita fakta unik itu apa? Apa hal-hal yang unik yang terjadi, yang pernah terjadi dulu di Bank Indonesia atau sebelumnya The Javas Bank misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada misalnya trivia. Nanti teman-teman sahabat Museum BI harus cek nih di medsosnya ya, seperti di itu. Instagram tuh. Nah, Instagram seperti itu.
Nah, satu hal lagi yang kemudian juga ini sekaligus promosi nih buat teman-teman sahabat Museum BI, kita itu ada jelajah daring, pemanduan daring. Dan itu ada setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Tidak dikenakan biaya loh, gratis. Jadi yang penting telepon aja dan nomornya tuh. Ada di Instagram itu nomor telepon yang bisa dikontak. Bikin janji mau jelajah darinya kapan, seperti itu. Dan nanti akan dipandu. Dan itu mudah sekali, cuma pakai platform Zoom kok, seperti itu. Jadi silakan daftar, kemudian nanti waktunya kapan, kemudian ya nanti ada pemandu kami, edukator kami yang secara live loh, langsung melakukan jelajah. Jadi nanti peserta itu bisa langsung berinteraksi. Bahkan di situ, kalau nggak salah tuh pas terakhir tuh itu ada kuisnya loh. Nah kalau udah ada kuisnya, udah tahu kan kalau kuisnya menang dapat hadiah. Alhamdulillah ya, moga-moga menang ya, kayak gitu ya. Mungkin sih itu ya, tapi kalau ini kita kan harus tetap positive thinking ya, moga-moga pandemi nanti berakhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Betul. Nah untuk persiapan itu kami juga terus melakukan optimalisasi. Jadi kita bikin berbagai macam peningkatan di tata pamer kita. Nah salah satu yang paling menarik di situ tuh sekarang ada augmented reality. Apa tuh Pak? Augmented reality itu yang pakai HP itu lah ya. Wow. Yang pakai HP, jadi seakan-akan menghadirkan dunia maya di HP kita. Keren banget ya. Keren itu. Jadi nanti kalau beneran museumnya sudah buka, silakan hadir, langsung nikmati AR tersebut. Ada beberapa titik di sini dan itu saya pikir jadi pengalaman yang mengasihkan ya, seperti itu. Keren. Gitu dulu Mas Randy, terima keren kasih. Banget kayak museum-museum di luar negeri ya, Pak. Tuh, jadi sahabat Museum BI, untuk pendaftarannya gratis, toilet umum aja bayar. Ini jelajah museum gratis. Jadi Museum Bank Indonesia ini seperti kata Pak Dandi, tidak membatasi kreativitasnya nih. Terus memberikan fasilitas untuk terus mengedukasi sahabat Museum BI. Jadi semua dalam genggaman nih. Nggak ada alasan lagi kalau kalian tidak menggunakan gadget kalian nih untuk mendapatkan fasilitas yang mengedukasi dari Museum Bank Indonesia. Apalagi dapat hadiahnya ya Pak. Mantap banget. Pak, sekarang kan kita tahu nih, ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM, dulu awalnya PSBB ya Pak. Nah, selama PPKM, tidak dapat dipungkirin ya Pak, bahwa tempat wisata termasuk museum tentu ditutup. Betul. Ya kan Pak? Jika nanti PPKM sudah berakhir dan museum kembali beroperasi tentunya, menurut Bapak nih, apakah antusias masyarakat akan sama nih Pak, seperti sebelum-sebelum pandemi? Oh, yang pertama nih saya bukan peramal. Tapi kalau belajar ya, kalau saya boleh memberikan pendapat saya, pandemi ini mengajarkan orang untuk lebih berhati-hati. Untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan seperti itu ya. Dan kalau saya mikirnya nih, kalau misalnya nanti pandemi ini usai gitulah. Amin. Pasti tetap perlu waktu ya orang-orang untuk kemudian meyakinkan dirinya untuk mau berinteraksi langsung, termasuk datang ke sebuah museum misalnya seperti itu. Sehingga dalam kondisi seperti ini kami di Museum Bank Indonesia itu mempersiapkan diri ya untuk kegiatan itu, kejadian itu. Jadi maksud saya adalah mungkin ke depan kegiatan daring itu masih tetap kami lakukan. Karena, tapi tadi dibilang ya, antusiasmenya tidak langsung ujuk-ujuk, langsung naik gitu, enggak lah ya. Kayak gitu, pasti secara perlahan. Betul. Jadi ya mungkin secara daring dulu, tapi kita tetap membuka museum nanti ya. Insya Allah seperti itu kalau misalnya kondisinya sudah baik. Saya mau coba yang virtual itu sih. Penasaran. Nah, daringnya tetap ada, luringnya juga ada. Tapi luringnya juga tentunya dengan protokol kesehatan. Iya, itu yang ada pembatasan, ada misalnya 3M, 4M seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu tetap akan kami terapkan. Sebenarnya kami sudah siap loh. Jadi kalau masuk ke museum itu di depan itu sudah ada tempat buat cuci tangan.
Terus pas masuk diperiksa suhunya seperti itu, terus ada penjarakan, misalnya mengantri kayak gitu ya, ada penjarakan seperti itu, dan juga ada pembatasan jumlah orang yang bisa masuk, 50%, 25%, nanti kita bisa hitung seperti itu. Jadi ya kalau antusiasme mungkin secara bertahap akan tumbuh. Nah, sehubungan dengan itu, dari Museum Bank Indonesia kami akan tetap melakukan luring dan daring secara luring bersamaan. Gitu Mas Andi. Berarti ada kolaborasi antara luring dan daring ya Pak. Betul. Tapi pesan utamanya tetap tuh 3M tuh. Memakai masker, lalu mencuci tangan, sudah disediakan ya Pak. Betul. Ya. Lalu tentunya menjaga jarak nih, biar kita bisa mendapatkan luringnya nih. Kalau daringnya kan udah dapet nih, sahabat Museum BI semua nih ya kan. Mantap banget. Nah, Pak Dandi, kalau saya tanya lagi nih Pak, apa saja nih siasat atau strategi baru yang dilakukan Museum BI pada tahun 2021? Nih ibarat kata klub bola, Bapak pelatihnya nih kan, Bapak kan kepalanya nih. Nah, para Museum BI ini adalah pemain bolanya nih Pak, para pegawainya tentunya. Ini kira-kira strategi apa nih yang paling formulanya tuh kayaknya bakal Bapak akan gunakan? Iya, makasih. Ini jadi kepikirannya gini, kita sudah pakai daring ya? Daring udah. Kalau pakainya gitu-gitu aja, pasti orang bosen lah ya. Jadi kita mungkin akan menggenerate dari sisi kontennya. Konten. Jadi misalnya fakta unik, tadinya cuma tulisan. Orang kalau baca lama-lama bosen, dipakai dengan narasi. Ada kemudian teman-teman dari Museum Bank Indonesia yang menarasikan isi dari konten tersebut. Terus dalam perkembangannya, kayaknya makin lama juga orang bosen nih pakai narasi, kita pakai gambar. Sekarang tuh orang-orang tuh banyak kan kalau gambar pasti menyenangkan kan, gambarnya yang lucu-lucu, pakai gambar. Nanti ke depan apalagi kita coba, jadi dari sisi kontennya yang kemudian kita kita kembangkan terus, jangan sampai monoton. Itu siasatnya harus seperti itu. Karena kalau monoton bagaimanapun juga orang kan pasti bosen ya kayak gitu ya. Yang kedua adalah juga yaitu tadi yang seperti saya sampaikan di depan, kami mengembangkan tata pamer, misalnya ada augmented reality, kami punya 9 wall display. Nah, saya nggak usah cerita di sini, nanti kalau pas buka kudu lah tahu apa dan itu 9 wall display. Nah itu udah ada, kita udah siap, nanti jadi pas buka sahabat Museum BI bisa tahu apa sih 9 wall display itu. Itu ada hal lain lagi yang baru seperti itu. Terus kita juga dalam proses membangun pendukung, sarana pendukung. Tempat nongkrong kah? Tempat nongkrong boleh tuh, pas tuh. Kayaknya kafe tuh kita. Wah, kafenya ada. Di kota tua lagi. Jadi kita lagi dalam proses pembangunan kafe. Jadi nanti kalau misalnya buka, jadi kalau misalnya rame, misalnya nih kondisinya rame, seperti tadi saya sudah bilang, orang kemudian tidak bisa masuk karena pembatasan jumlah ya. Bisa nunggu dulu lah di kafe sambil minum-minum cantik kayak gitu ya. Nah terus kemudian juga ya tadi lah ada augmented reality, kita juga lagi bangun photo booth sama Kids Corner. Wah, keren. Nah kan namanya photo booth pasti buat foto lah ya, buat foto nanti buat bisa ditaruh di Instagram. Kalau Kids Corner ya untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya sudah capek muter-muter menjelajah Museum Bank Indonesia, pengen main-main, nah silakan datang ke Kids Corner-nya. Bunda-bunda boleh nih buat. Bunda-bunda. Iya gitu Mas Andi. Oh mantap banget lah. Berarti itu inovasi-inovasi terkini yang akan jadi tren Museum BI nih. Informasinya langsung nih dari Kepala Museum Bank Indonesia, Bapak Dandi. Wah, Pak Dandi, yang tadi saya terima kasih banget udah menjawab semua pertanyaan dari sahabat Museum BI. Nanti kalau ada waktu kita bincang-bincang lagi ya Pak. Terima kasih. Nah, mantap banget. Nah, sahabat Museum BI, jangan lupa nih untuk tonton kita terus di YouTube kita, Museum Bank Indonesia. Kita juga ada media sosial kita, mulai dari podcast ini bisa didengar di Spotify, Anchor, lalu Instagram kita di museum_BI, serta Facebook kita Museum Bank Indonesia. Oke. Okay? Nah, ini terakhir dari saya nih buat sahabat Museum Bank Indonesia semua dimanapun berada dan juga pada nanti nih, biar nanti kita bisa menikmati museum secara langsung. Ini untuk Bapak. Sekian dari saya dan juga Pak Dandi, sahabat Museum BI dimanapun berada, sehat-sehat terus ya. Salam museum, museum di hatiku. Makasih, Mas Andi, dadah. Bukan museum biasa.